semua dimanapun kamu berada, ketemu lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan Kakak Hunting. Nah, di vlog hari ini saya mau review salah satu makanan milik dari salah satu artis di Indonesia, yaitu Denny Sumargo. Nah, ini dia namanya Burger Bangor. Jadi saya pesan yang namanya Juragan, harganya Rp25.455 tambah pajak, jadi totalnya Rp28.000. Nah, langsung saja daripada bicara panjang lebar, ini dia Burger Juragan Bangor, tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba. Tampilannya sangat simpel ya. Jadi dapat saus dua, saus sambal. Jadi langsung saja. Tampilannya seperti ini. Oke. Lala. Langsung saja. Jadi isiannya ada sayur, daging pastinya, sama tomat. Oke, kamu semua, setelah saya selesai makan, baru saya baca, ternyata ada tulisan. Saya tidak tahu ya apakah semua bungkusannya tulisannya ini sama atau beda, tapi tulisannya kayak gini. Tahu nggak kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Untuk memberitahu bahwa kesalahan masih bisa diperbaiki. Tahu nggak kenapa pena digunakan oleh orang dewasa? Untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda untuk mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Denny Sumargo banget kata-katanya. Oke. Jadi karena saya sudah coba burger ini, burger milik artis Denny Sumargo, penilaiannya menurut saya dagingnya tuh berasa sekali. Ini tadi saya jelaskan gitu. Duh, enak sekali, kamu harus coba. Dagingnya berasa, adonan rotinya juga empuk, sayurnya juga berasa, jadi menurut saya itu saja, karena burgernya itu perpaduan antara daging dan juga sayurnya, semuanya itu tercampur dengan baik ya. Jadi apalagi dagingnya, rasanya itu lebih dominan dagingnya, kalau menurut saya, ini kalau menurut saya ya. Jadi, karena saya sudah coba, maka saya kasih nilai 9. Jadi saya pesan, ada pesan ya, biasanya tidak ada pesan, kali ini ada pesan. Jadi untuk pemilik burger, tadi ini Sumargo, bolehkah buka cabang di Jayapura, Papua? Karena menurut saya dia punya burger nih enak ya. Mungkin kalau dijual juga, bukan mungkin sih, pasti kalau dijual di Jayapura, Papua, pasti wih, banyak yang beli. Apalagi harganya juga worth it ya. Ini kan kalau saya, ini kan saya pesan GoFood. Jadi harganya mungkin agak beda ya, dengan tong pesan langsung di tempatnya. Itu saya sok pesan. Jadi untuk kamu semua, karena saya sudah selesai coba burger ini, maka saya tutup vlog untuk hari ini. Untuk kamu yang suka video ini, jangan lupa di like,
Jangan lupa di komen dan jangan lupa di subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Dadah!